girl group K-pop Le Sserafim begitu ramai diperbincangkan atas penampilannya di panggung Coachella 2024. Sejak penampilan Blackpink di Coachella tahun 2019, kehadiran K-pop di kancah festival semakin menjadi hal yang biasa. Dalam penampilan panggung Coachella 2024, Le Sserafim membawakan sejumlah lagu, seperti halnya Anti-Fragile, Fearless, The Great Mermaid, Unforgiven, dan masih banyak lagi. Penampilan girl group tersebut pun mendapat ulasan hingga rating dari kritikus musik Inggris, NME. New Musical Express atau dikenal dengan NME adalah majalah musik populer di Inggris yang memuat berbagai surat kabar musik. Sejumlah lagu idol K-pop terkenal juga mendapatkan rating dari NME. Seringkali hasilnya mengejutkan penggemar karena perolehan bintangnya. Le Sserafim yang baru menyelesaikan panggung Coachella 2024 mendapat rating bintang 4 dari 5. Mendapat ulasan positif dari kritikus musik dengan komentar bahwa Le Sserafim melonggarkan dan memunculkan gebrakan baru terlepas dari fokus K-pop pada kesempurnaan murni. Namun ulasan tersebut tampaknya tak sejalan dengan Kenneth dan para pecinta K-pop, di mana banyak sekali yang menyebut vokal para member tidak stabil dan terdapat banyak false.